Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Aisyah lovers dan Aitinglishius dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu, diberi umur yang panjang dan rezeki yang banyak. Kali ini Bang Mimin akan memberikan informasi terbaru seputar Ayu Ting Ting. Sebelumnya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Tujuannya agar kalian selalu mendapat berita terbaru terupdate seputar Ayu Ting Ting pastinya. Oke para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, Bang Mimin akan memberikan informasi terbaru seputar Ayu Ting Ting dan Syahir Syekh. Bisa dilihat ya para sahabat, dari akun postingan salah satu sahabat Aisyah, di situ memperlihatkan video dan foto Syahir Syekh yang sedang ada di Jogja. Bisa dilihat ya para sahabat, di situ Syahir Syekh sedang ada di hotel. Dan di situ para sahabat bertulis caption, Mas Bejo yang lagi berada di istimewa Yogyakarta, foto baru. Kalau foto lama nggak bakal pakai masker. Oke, yang jurit pasti bilang bukan Jogja atau bla 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 seenaknya. Wah, kira-kira para sahabat Aisyah benar nggak ya Mas Bejo ada di Jogja? Menurut Bang Mimin sih kayaknya beneran ya, karena di situ jelas backgroundnya di belakangnya sedang ada di Jogja. Oke para sahabat Aisyah, dari postingan ini pun pastinya mendapat banjir komentar dari akun fans. Salah satunya dari Mbak Ismawati yang menjelaskan, Jogja juga punya bandara internasional sekarang yang baru. Aku orang Jogja tapi jauh dari bandara. Aku di kota dekat Malioboro. Aku di Malioboro, siapa tahu baik ke Malioboro. Dia juga punya kenangan di Malioboro. Kalau kedatangannya lewat Jakarta, heboh entar, jadi dialihkan ke Bandara Ina Jogja. Biar leluasan yang jemput, gak ketahuan sama orang-orang yang julid. Wah 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 wah, ternyata Mas Bejo kayaknya beneran nih ya ada di Indonesia. Ya semoga aja ya para sahabat, Mas Bejo beneran ada di Indonesia. Dan juga komentar dari akun fans lainnya, dari Mbak Misyati 24, iyalah kalau foto lama gak pakai masker ini baru. Semoga Mas Bejo selalu sehat, amin ya robbal alamin. Amin ya para sahabat Aisyah, semoga aja. Ya semoga aja ya para sahabat, Mas Bejo ada di Indonesia biar bisa nemanin Mbak Ayu. Nah bukan hanya itu ya para sahabat, ada komentar lagi nih dari Mbak Yuli Yudi. Salpok sama gambar koran di dinding, ada 11 julukan kota Jogja. Di antaranya kota seni dan budaya, kota buku, kota pelajar, dan lain-lain. Wah 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 wah, makin jelas banget ya para sahabat Aisyah, kayaknya beneran nih Mas Bejo ada di Indonesia, tepatnya ada di Jogja. Nah para sahabat, menurut Bang Mimin sih ya kayaknya beneran ya Mas Bejo ada di Indonesia. Nah kalau menurut tanggapan para sahabat Aisyah, gimana nih menurut kalian, beneran gak ya kira-kira?